Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita berada di bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada isteri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada beliau, "Mengapa beliau tampak berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan-bulan yang lain?" Maka Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan, wa syahrun turfa'u fil a'malu ila Rabbil 'alamin, wa ahibu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Banyak umat manusia yang merupakan bulan Sya'ban ini, bulan yang diapit oleh dua bulan mulia yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah amal umat manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita telah berada di bulan Sya'ban dan di bulan ini ada satu malam yang sangat mulia Malam yang penuh dengan barokah, Malam yang penuh dengan rahmat Malam nisfu sya'ban Para ulama rahimahullah Di seluruh penjuru dunia Mengajak umat Islam Untuk di malam nisfu sya'ban Berbondong-bondong Mendatangi surah, langgar, masjid, musola Berdoa, berzikir, berkumpul Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Mari di malam nisfu sya'ban Di bulan ini Yang insya Allah jatuh Pada hari Kamis malam Jumat 11 Mei kita semua mendatangi surau, langgar, musola dan utara utama masjid untuk berkumpul, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan malam itu untuk menyongsong Ramadan. Manfaatkan malam itu untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupakan malam yang mulia ini. Karena dalam suatu hadis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu pernah suatu malam mencari Baginda Muhammad sallallahu yang hari malam itu tidak ditemukan di samping tempat tidurnya Di awal tidur bersama Sayyidatuna Aisyah Kemudian di tengah malam Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah SAW tidak berada di sisinya Maka beliau pun mencarinya Dan mendapati Nabi Muhammad SAW sedang berada di pemakaman baki Pemakaman para sahabat anhum, Dan Rasul sedang menengadahkan wajahnya ke langit Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pulang ke rumah Dan Rasulullah SAW kembali ke rumah Rasul pun menyatakan kepada Aisyah dalam hadis yang panjang di akhir hadis Rasul menyatakan bahwasannya malam itu adalah malam yang mulia. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya yaghfiru li akthara min adadi sya'adi ghanami kalbin." Sesungguhnya Allah azza wa pada malam nisfu sya'ban Allah turun ke langit dunia artinya Allah mendatangi hambanya dengan rahmatnya dengan ampunannya di situ Allah subhanahu wa taala di malam itu memberikan ampunan kepada umat manusia sebanyak jumlah bulu domba yang ada di peternakan suku kalab artinya umat Islam di malam itu mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa taala maka Rasul pun Muhammad SAW mencontohkan bahkan beliau ziarah kubur di malam Nisfu Syaban. tidak hanya tinggal di rumah, beliau keluar dari rumahnya untuk menziarahi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di malam Nisfu Sa'ban, Nabi kita Muhammad SAW menyerukan agar umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubish syamsi ila sama'id dunya, fa yaqulu" li fa ala mustarzikun fa ala mubtalan fa ala kadza ala kadza hatta yatlu al fajr Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya di malam nisfu sa'ban hendaknya kalian semua malam itu bangun beribadah kepada Allah taala dan keesokan harinya di siang harinya berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah ketika terbenamnya matahari di malam nisfu sa'ban Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, "Adakah di antara kalian yang butuh ampunan, maka Aku akan ampuni? Adakah di antara kalian yang butuh rezeki, Aku akan berikan rezeki? Adakah di antara kalian yang butuh diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik yang dia peroleh?" Sesuatu yang gak enak yang dia peroleh Maka aku akan selamatkan dia Aku akan sembuhkan dia Apakah ada, apakah ada, apakah ada Terus Allah menawarkan hal itu Sampai berakhirnya Waktu malam Sampai terbitnya waktu fajar rahimakumullah Tawaran Nabi Muhammad SAW dan seruan beliau ini Jangan kita abaikan Hanya karena alasan hadisnya zaif Hadisnya kurang kuat Perlu kita ketahui hadis yang zaif dalam fadilah amal Diserukan oleh para ulama Untuk diamalkan jika anda mengikuti para ulama, para ulama pun mengajak kita mengamalkan hadis waif seruan amal soleh. Maka sudah saatnya mari kita berbondong-bondong mengamalkan hadis ini. Berbondong-bondong ke surau, ke langgar, ke masjid, berdoa bersama, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keesokan harinya tepat tanggal 15 Syaban berpuasa, puasa sunnah. Kalau anda tidak percaya dengan puasa sunnah nisfu Syaban, maka percayalah bahwa setiap pertengahan bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan hendaknya umat Islam ini berpuasa di ayamul bid hari-hari putih yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Karena itu jangan sia-siakan apa yang telah ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Datangi surah, datangi langgar, datangi musola, datangi masjid, berkumpullah, berdoalah bersama-sama di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Taala mengampuni kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan barokah sehingga kita mendapatkan barokah bulan Rajab, barokah bulan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadhan dalam keadaan sehat walafiyah fi taatillah. Mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.